Hai guys dan selamat datang. Anda bersama saya Fazli dan hari ini kita akan nyah kotak peranti terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei P30 Pro. Peranti ini baru saja dikeluarkan hari ini dan kita akan lihat secara eksklusif di mana bagaimana peranti ini kelihatan di hadapan mata kami sendiri. Okey, pertama sekali kita nak cakap tentang kotak dia. Masih lagi terdapat Leica quad camera pada bahagian hadapan, yang mana ini adalah tahun yang keempat di mana Huawei kolaborasi bersama dengan Leica, itu sebuah pengimejan yang profesional yang membuat kamera profesional dan juga lensa dia sendiri. Kemudian di sini kita ada Huawei P30 Pro ini sendiri yang masih lagi dibaluti dengan plastik dan kami belum lagi gunakan Huawei P30 ini. Kita akan buka dahulu dan lihat di dalamnya. Peranti ini berwarna hitam, literally warna hitam sahaja yang kami dapat sekarang. Di bahagian kamera ini terdapatnya 4 kamera baru, iaitu 40 megapiksel yang mana membawa sensor terbaru iaitu RYYG. Dan sebelum ini menggunakan RGB biasa dan telah dipertingkatkan. Antara kelebihan Huawei P30 Pro ini adalah sensor baru ini dapat ISO yang lebih tinggi seperti mana yang Richard Yu announce semasa pelancaran Huawei P30 Pro ini, dan sehingga mendapatkan low-light image yang terbaik, antara yang terbaik. Kemudian zooming dia sehingga 10 kali zoom optical, ini bukannya software ataupun digital zoom, dan juga wide angle lens. Yang terbaru juga adalah sensor di bahagian belakangnya, iaitu sensor TOF ataupun time of flight camera, akan membuat depth mapping untuk memberi hasil bokeh yang lebih perfect, terutamanya di bahagian rambut. Jika rambut terbang dan sebagainya, akan dapat lebih detail ataupun tidak blur seperti mana menggunakan software untuk blurkan bahagian tersebut. Kemudian di bahagian hadapan, di sini saya akan hidupkan peranti ini, Huawei P30 Pro ini, dan anda dapat lihat skrinnya di sini berukuran bersaiz 6.47, menggunakan OLED screen. Dan antara kelebihan OLED screen kali ini adalah jika anda lihat juga pada bahagian belakang, tidak ada lagi fingerprint pada bahagian bawah yang ada pada Huawei P20 Pro. Jadi dapat skrin yang lebih luas, lebih tinggi dan sebagainya. Dan fingerprint tersebut telah tertanam ataupun terbina di bawah skrin ini. Itu adalah kelebihan menggunakan OLED screen, yang mana Huawei P30 Pro menggunakan fingerprint sejenis optical. Peranti ini sudah pun dihidupkan dan pertama sekali anda lihat pada sistem operasi ataupun antara mukanya di bahagian hadapan ini. Jadi ianya menggunakan EMUI 9.1 berbanding sebelumnya EMUI 9.0 yang membawa perubahan seperti ikon dan talam notifikasi masih lagi sama. Cuma yang berubah cumalah ikon, yang mana user interface ataupun UX masih lagi kekal sama. Setting pun masih lagi kekal sama jika dilihat dari segi pandang pertama kami terhadap peranti Huawei P30 Pro ini. Kamera hadapan menggunakan 32 megapiksel kamera yang mana dapat menangkap gambar hadapan lebih cantik ataupun selfie lebih cantik. Icon kamera juga sudah ditukar. Kemudian jika anda perhatikan, ini adalah P series yang pertama menggunakan skrin melengkung di bahagian tepi, yang mana Huawei P30 biasa tidak mempunyai lengkung di bahagian tepi. Kita bergerak ke bahagian bawah, yang mana di bawah ini merupakan USB Type-C pencasan 40W, kemudian mikrofon dan juga pembesar suara. Pada bahagian atas terdapat IR blaster untuk mengawal alatan elektronik dan sebagainya. Di sisi kanan terdapatnya butang arah suara dan juga butang kuasa yang mana mempunyai red dot untuk lebih kenal di manakah power button dan sebagainya. Dan Huawei meletakkan fungsi baru, iaitu butang kuasa kini boleh beroperasi sebagai Google Assistant ataupun OK Google. Jika dilihat, jenama-jenama lain meletakkan butang pembantu maya itu pada sebelah kiri, tetapi Huawei tidak meletakkan butang tersebut dan hanya menggunakan butang yang sedia ada dan menambahkan fungsi OK Google ini padanya. Sebenarnya saya terlajak penjelasan di mana saya patut jelaskan apa yang ada dalam kotak ini dahulu. Okey, yang ada dalam kotak ini adalah, jika anda lihat di sini, terdapat satu kotak yang mana di dalam kotak ini terdapatnya silicone case untuk melindungi peranti anda apabila menggunakannya dan supaya tidak pecah ketika jatuh dan sebagainya. Kemudian SIM inject tu, yang mana di dalamnya juga terdapatnya adapter pencasan, yang mana ini merupakan 40W charger yang boleh mengecas juga Huawei Mate X. Dan kita akan dapat phone telinga yang menggunakan port USB-C pada Huawei P30 Pro ini. Huawei P30 Pro tidak mempunyai sebarang 3.5mm headphone jack, tetapi agak bagus Huawei menyertakan USB-C untuk phone telinga. Kemudian ini adalah wayar pencasan USB-A kepada USB-C. Jadi itulah apa yang anda akan dapat di dalam kotak sekiranya membeli Huawei P30 Pro ini. Spesifikasi di sini ianya menggunakan chip pemprosesan Kirin 980 terbaru, quad core,
dan juga menggunakan 8GB RAM sebagai standard, kemudian mempunyai storan 256GB sehingga 512GB dan boleh dikembangkan melalui slot sambungan di bahagian bawah ini ataupun slot SIM menggunakan NM card terbaru oleh mereka. Jadi itu saja dahulu nyah kotak Huawei P30 Pro ini. Huawei P30 Pro ini pada waktu rakaman ini dilakukan belum lagi dinyatakan harga rasmi di Malaysia, tetapi saya akan letakkannya di sini yang mana anda boleh lihat sendiri. Dan adakah anda akan membeli Huawei P30 Pro ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.